Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengekspor dan membagikan dana lantai. Di sini kita sudah memiliki desain dana lantai yang siap untuk diekspor. Caranya, klik Drawing and Schedule pada toolbar atas. Ada dua pilihan, Construction Drawing dan versi yang baru, Floor Plan Drawings. Mari kita mulai dengan Construction Drawings. Di sisi kiri, pada View List, kita dapat menyesuaikan tampilan renovasi dan tampilan evaluasi. Setelah itu, pada Drawing Layout, kita dapat menyesuaikan lembar kertas yang ingin kita gunakan dari sampul, katalog, dan general note. Pada lembar kertas, kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kita juga dapat mengatur posisi garis dimensi dan menambahkan teks. Jika sudah, klik Download pada pojok kanan atas, tentukan format yang diinginkan, format yang tersedia dari CAD, JPG, dan PDF. Berikutnya, tentukan style, mau hitam putih atau berwarna. Jika sudah, klik Download. Dan ini hasilnya. Berikutnya, untuk versi yang baru, Floor Plan Drawings. Pada panel sisi kiri, terdapat Project Info. Kita dapat memberikan nama dan melihat luas dana lantai. Untuk Drawing Art Display, kita dapat menentukan gambar yang ingin ditampilkan. Untuk Style, kita dapat menentukan Full Color, Texture Color Map, dan Wireframe. Kemudian, atur warna latar belakang yang diinginkan. Pada sisi kanan, terdapat panel Drawing Size Setting untuk mengatur ukuran dan orientasi kertas. Jika sudah, klik Download. Dan ini hasilnya. Berikutnya, cara membagikan project kita. Caranya, klik Project, pilih My Project, pilih project yang ingin dibagikan, klik View Project untuk membuka halaman info detail project, klik Share Project, kita dapat membagikannya di komunitas Kuhum, melalui sosial media, mengcopy link, dan dengan tampilan 720 tour. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.